Кидаю гранату! Гражданский! Inilah rekaman detik-detik mencekam saat tembakan tank Rusia menyasar salah satu rumah warga sipil yang dihuni pasukan Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 19 Juni 2023. Tampak jelas tembakan tank akurat menyambangi target. Pasukan di dalamnya sontak terhempas dan terluka parah. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah suasana pertempuran panas di Piatigorskyi. Rekaman itu menunjukkan kedatangan tembakan tank Rusia di infanteri angkatan bersenjata Ukraina di salah satu bangunan tempat tinggal. Insiden ini terjadi pada 16 Juni 2023 kemarin. Di lain sisi, pasukan Ukraina disebut telah merebut desa Piatigorskyi di wilayah Saporisia. Kepastian ini diutarakan oleh pejabat yang ditempatkan Rusia di Ukraina, Vladimir Rogov. Menurutnya ini merupakan perolehan kedua Kiev sejak meluncurkan serangan balasan awal bulan ini. Ukraina telah melakukan gelombang serangan dan bahwa ratusan tentara Ukraina telah tewas. Бабаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народная Республика и Жеребянка, Запорожская область.